Halo Keke, belum nganggur Keke kalau hari cuti umum. Hari ini hari Jumat, kemarin adalah cuti umum untuk sambutan Hari Raya Idul Fitri. Jadi hari ini hanya sehari saja bekerja, dan kebanyakan bekerja ambil cuti pada hari ini. Ini yang kita lihat Keke lengang saja. Kalau hari-hari biasa, tempat ini saya yang sedang kita lihat ini, saya ambil masa lebih kurang 30 menit baru saya boleh terlepas daripada jalan raya ini, ataupun sampai 1 jam pun pernah juga, bayangkan. Tapi hari ini tidak sampai 5 menit saya lalu di tempat ini. Di sini baru saya terhenti sebab traffic light. Tapi ini pun hanya beberapa buah kereta saja di depan saya. Berbanding dulu hari-hari biasa mungkin ada 4-5 kali traffic light ini bertukar hijau baru saya boleh lepas dari traffic light ini. Kita lihat sekarang ini adalah pembinaan upgrading jalan flyover di simpang jalan universiti ini. Sekarang terhenti pembinaan sebab cuti hari raya. Beginilah keadaan Keke kalau cuti, lengang sejak. Saya dari Kudat tidaklah awal sangat sebab saya tahu hari ini jalan tidak jam. Satu cuti, kedua cuti sekolah. Itu yang menyebabkan jalan-jalan di sini yang saya lalu ini tidak jam. Tapi lancar saja. Dapat dilihat beberapa kendaraan sejak lalu di tempat ini. Di sini biasanya memang jam. Laluan jalan universiti ini saya ambil masa lebih kurang 30 menit juga untuk lalu lepas dari tempat ini. Haleluya. Nah, inilah universiti, jalan universiti. Sebelah kiri saya adalah universiti apartment. Kedai-kedai universiti apartmen. Lengang saja di sini memang super jam. Hari-hari biasa saja saya mau buat rekaman ini untuk kenangan, sebab bukan selalu jalan tidak jam begini, hanya hari raya saja. Sebab hari raya semua orang, kebanyakan warga bandar akan balik ke kampung masing-masing. Ya, dari Senanjung yang bekerja di sini pun mereka balik juga. Dan mungkin hari Isnin sangat akan kita lihat nanti jam yang super jam nanti. Sebab sekolah mungkin sudah buka, ya sudah buka, kebanyakan sekolah sudah buka, dan kebanyakan yang bercuti sudah kembali bekerja. Juga dengan cuti, mereka yang merayakan keamatan pun sudah kembali bercuti, kembali bekerja selepas bercuti mungkin hampir 2 minggu. Dan itu akan kita lihat nanti jamnya yang luar biasa. Haleluya. Macam mana pun cuaca pagi ini cerah, tapi ada sudah awan kelihatan di gunung jauh di sana. Tanda-tanda akan hujan juga ini. Biasanya bulan 6 akan mulai sudah musim hujan, dan sampai bulan 12 dan memuncak musim hujan biasanya bulan 12, bulan 11 gitu, dan berakhir pada bulan 1 berangsur reda hujan dan akan masuk kepada musim kemarau atau musim kering dari
bulan 2 sampai bulan 6. Itulah. Ada dua musim utama di Malaysia ini. Musim kering, musim hujan. Musim kering dan musim lembab. Itu saja. Tapi itu pun susah juga mengagak nih musim, sebab hujan kadang-kadang lambat turun, kadang-kadang awal turun. Musim hujan awal, dan ada juga yang musim hujan yang lambat baru dia sampai. Kadang-kadang bulan 7, bulan 8 baru ada. Nah, itu yang boleh menyebabkan terganggu sedikit puncak pencarian petani khususnya, sebab memerlukan hujan turun untuk memulakan penanaman sayur dan sebagainya. Kalau tapi sekarang sudah ada sumber air yang tetap, mungkin itu tidak masalah. Ya, ini Mini Putrajaya lengang saja. Biasa di sini Mang Jim. Kita lihat sebelah kiri adalah taman yang sedang dibuat merah juga, traffic light. Tengok tiada orang di depan saya. Itu ada satu yang lalu dari Putrajaya. Nah, dia jauh sudah jalan. Inilah keadaan ya, jalan di Kota Kinabalu pada hari ini tidak jam bagus. Tapi kalau selalu begini risau juga, sebab maksudnya kurang manusia di Kota Kinabalu dan menyebabkan aktivitas ekonomi di Kota Kinabalu kalau berpanjangan begini akan terjejas. Mungkin juga akan lumpuh Kota Kinabalu ini kalau tiada orang dan macam sunyi, macam mungkin takut juga nih kalau begini tiada orang di Kota Kinabalu, sebab kita biasa yang jam, kita biasa yang sesak. Tiba-tiba begini macam lain saja. Dia lama kan sampai di Hospital Legas, tempat kerja saya. Ini kami ada 4 orang siap bekerja, semua cuti di unit kami. Nah, kita nampak di depan bukit di sana itu adalah Kokol Hill. Banyak sudah resort dibuka di sana. Di sini adalah kawasan Kingfisher. Kingfisher ini perumahan, hospital, sekolah. Lepas itu ada kedai-kedai. Semua ada di sini, ATM. So, kira lengkap juga di Kingfisher ini. Ada restoran, ada bengkel kereta, tayar kereta lah. Ada Giant 99. Oh, tengok, tiada. Sikit saja orang. Ini jalan masuk ke Hospital Legas, naik bukit, cantik kan? Nanti biasanya kiri dan kanan di bahu jalan ini tempat kendaraan berparking. Ada juga lah tuh, ada juga di bahu jalan. Tapi sepanjang jalan yang ini semua penuh dengan kendaraan kalau hari-hari biasa. Tapi tidak tahu hari ini mungkin. Hospital ini orang sakit tidak kira cuti kah, tidak cuti umum kah, tidak cuti umum kah, sakit tetap datang juga. Wah, ini hospital Lekas, ada sakura juga, pokok sakura. Cantik. Saya masuk dulu di parking. Sejak lama sejak di security
tidak potensi untuk dihalang, tidak terblok. Di sini oke. Semuanya pulang ke desa tanpa riangan. Oke, sudah sampai.